Kami dari Perdasir mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas jatuhnya korban pada kegiatan pertandingan tadi malam Arema di Kanjuruhan. Kami sudah melakukan langkah hari ini, tim dari PSSI DLIB ada di Malang untuk melakukan investigasi tentang pelaksanaan pertandingan yang kemarin dilakukan oleh panitia lokal, oleh Ricono. Namun kami langsung mengambil langkah. Yang pertama adalah sudah dipastikan Arema tidak boleh lagi bermain di Stadion Homestead di Kanjuruhan selama musim ini berlangsung. Kemudian satu minggu ke depan, bahkan untuk sementara, liga dihentikan. Kita menunggu hasil proses investigasi yang kita lakukan nanti. Mohon doanya, semoga tim kita bisa berjalan dengan cepat, tuntas, dan menghasilkan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan.